Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pagi ini kita sudah di Dinas Pendidikan lagi guys. Nah, ini teman-teman lagi bagi-bagi kaos. Ini kita sedang menunggu pendamping diklatnya datang guys. Nanti hari ini adalah pembimbingan terakhir tahap 3 OJT 2. Hari ini kita akan presentasi lagi. Oke, ini kita sedang sarapan guys, kemudian bagi-bagi oleh-oleh, kemudian, nah ini ada yang melipat kaos. Ini keripiknya siapa ini? Oh, Bu Fenty. Testimoni minyak wangi. Hatinya. Iya. Unik mah. Testimoni pisang gini. Kayak ini testimoni pisang ya. Pisangnya selembut susunya. Bagaimana rasanya pisangnya Bu Nikma? Pisang ya. Pak jadi bikin semangat banget. Boleh. Semua terima. Kami pengen gedang loh, bisa tenggak gelem. Iya, karena aku. Masih bisa toh caranya? Kayak. Olive, bagaimana perasaan Bu Olive hari ini di pembimbingan yang ketiga yang terakhir menuju ke IST 2? Apakah semakin bersemangat, semakin dakdikduk gitu? Semakin bersemangat ketika bertemu teman-teman. Alhamdulillah. Kalau mengerjakan tugasnya gimana ini? Apakah ada kesulitan-kesulitan khusus gitu Bu Olive? Sudah selesai semua tugasnya, alhamdulillah. Sudah selesai semua, hebat Bu Olive ini. Video belum Bu? Apa yang belum? Video. Oh video yang belum, oke. Nah, kalau yang ini lagi S3 guys ini ya. Jadi bimbingan lagi disambi dengan kuliah. Bu Uli, gimana progres laporannya Bu Uli sampai beberapa Bu Uli? Alhamdulillah. Sudah dicilit ya? Belum ya. Sudah beberapa Bu Uli? Sudah, kalau RTL-nya berapa? Sudah selesai ya RTL-nya, alhamdulillah. Saya masih nyicil Bu Uli. Akan cepat selesai ya, nyusul Bu Uli. Alhamdulillah. Bu Ani, monggo Bu Ani di depan. Nah, kalau ini peserta yang sangat rajin ini guys. Ini tugasnya sudah selesai semua ini. Nah, ini rajin sekali kan. Ini hari libur loh, ngoreksi guys. Ini ngoreksi guru, ini fasilitator guru penggerak ini. Yes. Ya, selamat menerima kenyataan hari ini ya. Saya penasaran judulnya kemarin. Di syuting dari samping. Oke guys, ini sudah mau jam 8:56 dan sepertinya Bapak pendamping diklat ini jalan-jalan kayaknya tadi sudah datang tapi keluar lagi. Ini kita masih seru-seruan guys. Oke. Semakin melebar saja ini video ya.
indikator itu. Jadi di instrumen yang saya pakai hanya melihat media, kemudahan mengerjakan itu produk-produknya sesuaikan dengan latar belakang siswa. Misalnya ada yang didasarkan berdasarkan hobi, bahasa Inggris itu menulis apa itu berdasarkan hobi. Kemudian bahasa Indonesia teks prosedural berdasarkan hobi, yang pakai tutorial hijab, yang senang fashion tutorial hijab, senang otomotif ya bukan mesin, nah ada teks prosedurnya begitu. Sebelah kanan sendiri adalah persentase kenaikan dari siklus 1 ke siklus 2. Memang pada pelaksanaannya ada yang tidak naik sama sekali. Jadi setelah kita amati, kok gak mudah-mudah gitu ya. Terima kasih Bu Taria atas rekomendasi tempatnya. Di meja yang lain teman-teman makan sop buntut. Bakwan, bakso. Oke, enak. Atau hal lagi makan apa ini? Telur. Saya tadi pesen rujak cingur. Nah, ini suka yang telur-telur. Ini ada bakso. Sudah manis ya.
Esteller. 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 Oke, enak, mantap. Pada makan yang ini, makan gado-gado Pak Minarto. Pak Minarto ini makan sop buntut ya Pak ya. Oke, Pak Ari sudah selesai makannya. Oke, Bu ini cobaan Bu, cobaan. Nah kalau ini sukanya yang rujak cingur ya ini ya. Nah ini lagi makan rujak cingur. Oke, selamat menikmati makan siangnya teman-teman. Sekarang saya mau makan rujak ya. Thank you.